Perempuan berikan awal dan habiskan. Kita beri tumpuan untuk acara yang akan berlangsung pada sesi petang, yaitu sesi ke-8 kejohanan olahraga panjang sekolah Malaysia Kali ke-63 bagi tahun 2023 untuk memperkenalkan atlet bagi acara 418 Rejang Lemping lelaki 15 tahun akhir. Diperkenalkan N2496 Raymond Fuah Ming Zuan, wakil Malaysia Seri 9. P2330 Muhammad Jainah Haikal bin Mahidin MSS Udaru. Y2907 Haziq Hadi bin Soya Naris mewakili MSS Putrajaya. P2365 Muhammad Nizam bin Muhammad Hashim mewakili Majlis Tansuah Kedah. Y2905 Bapak Nur Sazlan bin Osran mewakili Majlis Tansuah Putrajaya. S2670 Deko Mengis Anak Hewi mewakili Majlis Tansuah Sarawak. P2553 Tan Chun Wei mewakili MSS Pulau Pinang. W2795 Chu Jun Zee mewakili MSS Kuala Lumpur. N2487 Fu Zee mewakili MSS Negeri Sembilan. P2258 Berlin Wong Zinjia mewakili MSS Sabah. R2604 Muhammad Naufal Muhammad Isa mewakili MSS Perlis. P2257 Erickson Jackson mewakili Majlis Tansuah Sabah. J2316 Bang Sijia mewakili MSS Johor. D2184 Zed Asimawi bin Muhammad Azani mewakili MSS Selatan. N2425 Muhammad Jana bin Zahudin mewakili MSS Melaka. R2605 Muhammad Izwan Idris mewakili MSS Perlis. W2790 Muhammad Ilham Iskandar bin Bapak Israel mewakili MSS Kuala Lumpur. P2545 Po Hui Heng mewakili MSS Kuala Pinang. S2671 Pernilas Gang Anak Saiman Zabini mewakili MSS Sarawak. Dan J2311 Chai Kai Lee mewakili Majlistan Sekolah Johor. Itu tadi kita beri tepukan untuk peserta berjaya 418 Rejang Lemping lelaki 15 tahun peringkat akhir. Dan untuk melawan semua pemihak warga sekalian, untuk makluman rekod bagi acara Rejang Lemping lelaki 15 ini disandang oleh penyandangnya Muhammad Isyam Abdul Razak dari Sabah yang dicipta pada tahun 2019 dengan rekod bagi sekolah Malaysia dengan rejangan sejauh 58.71 meter. Selamat bersaing kepada dua bos atlet Rejang Lemping lelaki 15 tahun akhir untuk perebutan tingkat emas perak dan juga ganda. Thank you.
Lintas langsung daripada kompleks Tuanku Abu Najihah Musim Nilai Rejam Lembing Lelaki 15 dilepaskan rejaman, namun batal untuk Terengganu Daniel Haikal. Hadif Haziq Hadif dari Putrajaya sedang bersedia untuk buat rejaman percubaan pertama larian. Rejaman diterima. Berapakah catatan yang diperoleh oleh Haziq Hadif? ...34.63 meter untuk Putrajaya. Muhammad Nizam diterima rejamannya. Berapakah yang dapat dicatat untuk Kedah pada lontar rejamannya pertama? Baik, di skrin sekarang Nur Shazlan mewakili Putrajaya. Mari kita saksikan larian dan lembing dilepaskan. Diterima. Kita saksikan catatan pada board. Deco Mendes daripada Sarawak. Okey, false start nampaknya. Sekali lagi. Deco Mendes melepaskan lebih. Diterima. Berapakah jarak rejaman lembing untuk Sarawak? Sama-sama kita lihat di board. ...40.96. Tan Chun Wei
Pulau Pinang sedang bersedia. Larian jauh nampaknya. Tan Chun Wei mencatatkan 52.87 untuk Pulau Pinang rejaman yang pertama. Lontaran Chiu Junji Kuala Lumpur diterima dan kita lihat catatannya. Pada bot W2795 Chiu Junji 41.47. Kita lihat Fuji Negeri Sembilan. Sedia dengan larian. Oh, dibatalkan oleh pegawai teknikal. Seterusnya, daripada Sabah, Bradin diterima. Berapa catatan untuk Sabah kali ini? W5.71. R2604 Naufal dari Perlis memulakan larian dan melepaskan lembingnya. Rejaman diterima. Naufal Muhammad Naufal Skobot mencatatkan 38.48 untuk Perlis. Baik, rejaman seterusnya Erickson Jackson juga dari Sabah. Mula larian. Oh, jauh nampaknya. Dan lontaran turut diterima. Kita lihat dulu Eng Sijia untuk Johor. Okay, masalah teknikal untuk scoreboard. Kita lihat untuk bandingan Johor dahulu. Atlet giliran ke-13 Eng Sijia memulakan larian dan melepaskan rejaman
Adakah diterima? Ya, diterima. Ng Si Jia 39.73 rejaman pertama. Perhatian kepada pemilik kenderaan VAD 9410. Baik, di skrin sekarang berbusana merah hitam dari Kelantan di 2184 Ziad Asmawi dari Kelantan sedang bersedia memulakan larian. Rejaman diterima. Di 2184 Ziad Asmawi mencatatkan 41.97. W24.25 Jamil dari Melaka memulakan dan melepaskan yang kita saksikan sekarang. Izwan dari Perlis lembing mendarat dan diterima. Apakah yang dapat dicatatkan untuk Perlis? R2605 33.64. Seterusnya kita lihat Muhammad Ilham Iskandar mewakili Kuala Lumpur. Larian dimulakan. Boleh tahan. Rejaman diterima dengan pendaratan yang baik. W2790 Ilham Iskandar mencatatkan 44.45 untuk Kuala Lumpur. Dimasukkan. Larian dimulakan oleh Po Wei Hing mendarat dan adakah diterima? Baik, diterima pegawai kecahanan P25456 SK 41.05 bagi Pulau Pinang. Siaran langsung daripada USIM nilai cuaca sekarang hujan yang boleh dikatakan agak lebat. Okey, balingan oleh Fernandez Grant dari Sarawak mendarat dan kita lihat catatannya.
S2671 48.31 bagi lontaran rejaman pertama Sarawak. Rejaman mendarat dengan baik untuk Chai Kaili Johor. Berapakah catatannya? Tujuh untuk Johor pada rejaman pertama. Baik, isyarat daripada pegawai kejohanan, adakah kita menangguhkan sebentar? Okey, cuaca kurang cantik pada petang ini. Baik, para pesabar, para penonton di alam maya di YouTube, beri laluan untuk hujan sebentar. Thank you.
Cuaca sekarang sedang hujan dan buat masa sekarang terpaksa ditangguhkan sebab seketika menantikan cuaca kembali pulih seperti sedia kala. Sama-sama kita doakan agar acara dapat dilangsungkan kembali seperti biasa. Ayo kita doakan bersama Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia kali ke-63 tahun 2023 dari Kompleks Sukan Tunku Najihah Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri 9. Thank you.
We'll be right back.
siapa ya? Tanya dulu nak kuih ah. 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 Kuih ah.快点！还有四个嘞，还有十个啊！下半场射个完了不脱衣。 没有啊，他今天走的，走不久啊，他粉。没啥，今天三周了。今天五三就给没，那先就叫。哥。哥，四年后啊，四年。四年后再给我们换一个五奖。哈哈哈哈哈。 Hello。麦哥。我们给人呢。我们给人呢。我们在前面呢。Hello。 Baik, kita telah memulakan semula. Yang anda sedang saksikan adalah lontaran daripada atlet Terengganu Daniel Haikal, namun batal rejamannya. Jadi kita terus ke bersedia. Boleh dilepaskan. Mendarat dengan baik. Pegawai kejohanan mengangkat bendera putih. Palingan diterima dengan 36.23 meter. Seterusnya dari Kedah, Muhammad. Rebusana hijau memulakan larian. Baik, lembing dilepaskan dan mendarat. Oh, sayang, rejamannya tidak dikira. Batal untuk Kedah. Lontaran kedua. Maaf, rejaman kedua. Y2905 Putrajaya juga. Nosha Azlan memulakan larian. Lembing mendarat dan diterima oleh pegawai kejohanan. Dan perempuan pegawai dan Kristian masih lagi berlangsung di titik ini. Acara 418 iaitu acara rejam lebih lelaki 15. Muhammad Nur Shazlan mencatatkan. Dan saya ingin kepada putera perempuan pegawai yang masih lagi bersama di
20.69 bagi Putrajaya. Yang kedua dari Sarawak Deco Mendes, kita lihat larian dimulakan dan wing mendarat pada jarak yang agak baik dan mendaratnya baik. Berapa kaya dapat disediakan LS 2670 Deco Mendes. Yang akan dijadualkan di perjalanan berjarak 42.9 meter. Untuk bersama menyaksikan pihak penyapa ataupun pertandingan dari acara Tan Chun Wei sedang bersedia bersama perhatikan waktu tersebut. Dan balutlah sekarang juga kepada pegawai-pegawai dan pegawai-pegawai serta harian dimulakan. Perempuan air tajam utama kita daripada Nicely dilepaskan. Disediakan di bahagian luar. Mendarat dengan baik. Adakah ia dikira oleh pegawai kejohanan? Masih lagi disediakan untuk di berapa agaknya kita melihat di scoreboard 48.44 kembali ke tengah-tengah dan air Kuala Lumpur. Chiu Yunzi untuk memastikan meletak kebersihan sebelum kita tinggalkan larian mulakan. Belum dengan mendarat dengan baik. Adakah batal jaman kedua untuk Kuala Lumpur dibatalkan? Kita alihkan perhatian kita ke N2487 atlet Negeri Sembilan Putzu. Lombing. Oh. Adakah diterima? Sayangnya dibatalkan untuk Negeri Sembilan. Seterusnya daripada Sabah, Braldin Wong Jungja. Larian dimulakan. Oh, batal. Keratan jauh pada zaman tabun batal. Berlis dengan Muhammad Naufal melepaskan lembing. Daratan baik dan rejaman diterima. R2604 32.34 meter untuk Perlis. Dalam kajian hujan-hujannya pada atlet kita tidak luntur semangatnya. Eric Jackson, maaf, Eric Jackson dari Sabah. Apakah catatannya pada scoreboard? Tuan-tuan dan puan-puan, catatan rekod
pada 2019 dia ada 58.71 oleh Muhammad Hisham dari Sabah. Sekarang kita lihat Eng Sija daripada Johor. Lembing dilepaskan. Pendaratan yang baik dan diterima. Apakah catatan untuk rejaman kedua Eng Sija? J2316. meter. 3 ke Pantai Timur. Atlet Kelantan Ziad Asmawi. Sedia. Mental dan fizikalnya. Larian 5 lekan. Mendarat dengan baik. Yang acara jam lebih 15. Lelaki 15 Ziad Asmawi D2184 38.68 untuk rejaman kedua. Atlet Melaka mulakan larian. Muhammad Jamil. Rejaman dilepaskan. Diterimakah? Oh, batal. Dibatalkan oleh pegawai kejohanan untuk Jamil dari Melaka. Seterusnya daripada polis Muhammad Izwan. Melepaskan rejamannya. Kelihatan diterima Muhammad Izwan. R2605. Pada skrin sekarang Muhammad Ilham Iskandar daripada Kuala Lumpur. Lembing mendarat dan diterima rejamannya. W2790 dengan catatan 34.69 meter bagi Kuala Lumpur. Seterusnya Po Wei Heng Pulau Pinang. Lembing dilepaskan. Sekarang berbaju sel merah Fernandez Grant memulakan larian. Jauh nampaknya. Adakah diterima? Oh sayang. Sayang, 1000 kali sayang untuk Sarawak. Seterusnya kita lihat untuk Chai Kaili, atlet juga dari Johor. Ayo.
kambing dilepaskan. Oh, tersasar nampaknya. Tersasar nampaknya, saya rasa. Ya, betul. Para petugas-petugas kejohanan bertungkus lumus walaupun dalam keadaan cuaca hujan. Okey, selesai. Rejaman yang kedua tadi ini adalah pusingan yang ketiga. Raymond dari negeri 9 lepaskan lembing. Daratan ambil dan diterima untuk Raymond N2496. Oh, 26.39. Lontaran ketiga. 2730 Muhammad Daniel Haikal. Terengganu melepaskan rejamannya. ...35.12 pada scoreboard untuk Terengganu. Kembali ke Putrajaya pula. Haziq Hadif. Senang bersedia. Mula kelarian. Diterima. Berapakah jarak untuk Putrajaya pada rejaman ketiga ini? 33.34. Oh, nampaknya cuaca tidak mengizinkan. Maafkan saya jika saya tersilap, tapi saya nampak kilat tadi, sekelip mata. Jadi penganjur menangguhkan sebentar. Kita berhenti di Putrajaya tadi ya. Baik, nantikan rejamannya seterusnya bermula dengan Muhammad Nizam lagi lontarannya, rejamannya ketiga. Thank you.
beli no padang Thank you.
lah. Nampak macam peluk-peluk. Macam ada orang yang siap. Kalau ada siap, siap. Bukan siap. Macam mana? Thank you.
Dia juga lah, dia juga memang. Tes, tes. Kita teruskan. Dilepaskan. Berdarat dengan baik. Berdasarkan dimaklumkan acara bagi acara 418 acara Rejab Lebih Melati 15 dan akhir masih lagi berlangsung. Jadi Arena Padang seketika ini 3-3-1-1-8 itu acara Rejab Lebih Melati 15 dan akhir. Teruskan dengan Bradley. Maaf, Brad Baldi. Wong Jengja, siapa? Wah, kelihatan satu perjaman yang baik. Itu siapa? Di 2258, Bradley 44.63 meter. Lontar, maaf, rejaman ketiga untuk Muhammad Naufal daripada utara Malaysia, negeri Perlis. Lepaskan. Pendaratan lebih diterima oleh pegawai kejohanan. Meter untuk Perlis. Kembali semula kepada Sabah, Erickson Jackson. Nombor bip E2257 memulakan larian dalam hujan dan melepaskan lembing. Cantik pendaratan. Pegawai kecuali mengangkat bendera menerima jaman tersebut. Pada skor 43.8 meter untuk Erickson dari Sabah. Akhir daripada selatan tanah air, Johor. Lepaskan rejamannya. Terima nampaknya rejamannya. J2316 mencatatkan jarak 38.71 meter. Kita tunggu sebentar untuk memberi laluan kepada
laungan azan asar. Semula dengan di Kelantan dan diterima oleh Kerajaan Kejohanan catatan pada skobat 32 dan bagi Kelantan rejaman bagi Kustik dan Muhammad Jamil dari negeri bersejarah Melaka mendaratkan baik. Kalau ada 4 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
Jamil dengan 34.48 meter. Teruskan dengan Muhammad Izwan juga dari Perlis. Izwan menjelaskan pinjaman. Perlis 36.59 dari Izwan. Ahmad Ilham Iskandar Kuala Lumpur. W2790 dengan catatan 32.98 dan skill sekarang Po Wei Neng Pulop. Pinang mencetakkan 37.0. Teruskan ke Malaysia Barat. Maaf. Fernandes Grant. Lo 5.65 dari Fernandes. Seorang lagi wakil berjo, Chai Kaili. Zaman yang ketiga. Jauh dari tempatan. Thank you.
para tonton lihat di skrin sekarang keputusan untuk mendaki 15 jam 50 1 Kabinang 2 Sabah 3 Sarawak 4 Johor catatan tertinggi masing-masing. Dari Sabah 2019 dengan catatan 58.71. Dan perempuan tempat kelima Sabah, 6 Kuala Lumpur, 7 Sarawak dan 8 Kelantan. 8 atlet dari negeri masing-masing yang akan ke pusingan seterusnya. Pertama-tama perkenalan yang berkesan bagi acara 431 iaitu acara lempar cakra perempuan 18 akan ditangguhkan pada hari esok di gerangan yang sama bermula jam 8 pagi. Terima kasih kepada semua pengurus pasukan dan pengaitan
ada faktor keselamatan bagi semua yang ingin bersaing bagi acara lempar cakra, khususnya bagi acara 431 perempuan 18 yang dijadwalkan perempuan ini ditangguhkan pada hari esok bermula jam 8 pagi. Harapkan kepada semua di belakang yang sama kita akan bersua untuk acara lempar cakra perempuan 18 tahun itu. Thank you.
meja mana bila Kelantan, sekarang kita boleh daripada Sarawak di Komendas mendarat dengan baik. Untuk lantaran keempat Sarawak di Komendas. Lantaran daripada Ilham Iskandar, Kuala Lumpur, diterima oleh pegawai kejohanan. Berapakah catatannya? 34.79 di Kuala Lumpur. Lihat pula pada Weldin Sabah melepaskan rejamannya. Cantik. Weldin memahatikan catatannya 43.33 meter. Sasar dibatalkan. Untuk Johor, saksikan rejaman daripada Sarawak. Jawab dia lepaskan. Cantik penerbangannya. Nandas Grand S2671 dengan catatan pada skorboard 45.69. Seterusnya, Sabah, sekuat hati mendarat dengan baik. D2257 dari Sabah mencatatkan 47.39, lontaran kedua terbaik setakat ini daripada 8 orang. Pulau Pinang terdetang semangat dari arah kerjamannya Tanjung Rai dari skorboard mencatatkan untuk Pulau Pinang dengan jarak 45
poin 82 terbaik setakat kali ini. Seterusnya adalah lontaran kelima. Ziyad Asmawi dari Kelantan sedang menghidupkan dirinya dalam belakang larian. Lepaskan air zaman sehentik pendaratan. Diterima. Di 2184 Tam Sabdari pada gawai 33.36 untuk Kelantan. Sarawak satu jarak yang memuaskan. Nico Mendes pada skorboard 42.9, maaf setelah bola juga di 42.99. Daripada Kuala Lumpur, Ilham Iskandar melepaskan hujaman, mendarat dengan baik. W2790 catatan sebelum ini 44.45 daripada dia sendiri. Kurang sedikit. Geraldine ambil tempatnya untuk rejaman seterusnya. Dilepaskan. Jaraknya pada kali ini, catatan terbaiknya pada kali ini adalah 45.71. Lihat. Rp41.57. Seterusnya Johor Jai Kaili. Jai Kaili catatan untuk Johor lontaran kelima, jaman kelima 43.25. kurang sedikit daripada catatan terbaiknya 45.77. dengan gesa Sarawak berlari lepaskan. Tahan juga jaraknya. Cantik pendaratan.
47.97. Juga sedikit kurang daripada catatan terbaiknya 48.31. Erickson Jackson. Dalam hujan. Mula. Mendarat dengan cantik sekali. Catatan sebelumnya 48.43. Masih juga berkurang 44.56 untuk rejaman ke-5. Dan Chun Wei melepaskan. Oh, sangat kelihatan sangat jauh berbanding sebelum ini. 52.87 catatan terbaik Tan Chun Wei. Perhatikan di scoreboard, 51.34, sedikit satu meter. 51.34 untuk lontaran beliau yang kelima. Pusingan 6, pusingan akhir untuk MSSM Olahraga L15 Rejam Lembik. Ziyad Asnawi. Diko Mendes daripada Sarawak melepaskan lembingnya. Memang. Catatan saya kira lebih baik daripada tadi, mungkin yang terbaik daripada Diko Mendes. Seterusnya Kuala Lumpur, Ilham Iskandar. Perhatian kepada peserta perempuan partai perempuan itu yang kehilangan Kak Feng di surau perempuan dan boleh tuntut di Jurai Pasta. Malum kepada siapa yang kehilangan Kak Feng yang tertinggal di surau perempuan, sila tuntut di Jurai Pasta. Terima kasih. Rejaman dari Sabah, Bradley. Okay.
Din Wong Zia. Masih lagi belum dapat memecahkan rekod dia sendiri. Kita beralih ke selatan tanah air. Chai Kaili. Jauh memuaskan jaraknya Tecai. Rejaman ke-6 dengan catatan 48.74. Terbaik setakat ini daripada Chai Kaili. Sarawak lembing memulakan larian. Hernandez Grant dengan sorakan penyokongnya. Wah, agak jauh catatan sebelum ini, 48.31. Bagaimana pula dengan yang ke-6? Lapan daripada Fernandez. Erickson dari Sabah. Lepas ke lembing, cantik pendaratan. Saya kira terima oleh pegawai kejohanan. Catatan sebelum ini oleh Erickson ialah 48.43. Bagaimana pula dengan rejaman ke-6, 44.32. Ketiga terbaik setakat ini. Kita lihat pada peserta dari Pulau Pinang yang terakhir untuk acara ini, Tan Chun Wei. Kedengaran sorakan daripada penyokong melepaskan rejamannya. Oh, adakah terbakar? Sama-sama kita lihat. Daripada pegawai kejohanan nampaknya diterima. Catatan sebelum ini 52.87. Yang ke-6 47.95. masih lagi terbaik antara ini. Dapat maafkan saya. Demikian berakhir acara rejam lembing kategori lelaki 15 pada hari ini di Kejohanan Olahraga Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia 2023 di Kompleks Tuanku Ampuan Najihah Universiti Sains Islam Malaysia, nilai Negeri 9. Kita berjumpa di acara yang seterusnya, Lempar Cakera, acara kategori P18 terakhir di musim nilai. Sekian, terima kasih.